Oke, untuk mendapatkan senjata mistiknya Tadakatsu Honda, teman-teman, kalian bisa pilih jalur story mode ataupun free mode. Itu bebas-bebas saja selama stage-nya tersedia. Biar lebih mudah, saya akan pilih free mode aja, teman-teman ya. Iya, lagi-lagi alasannya karena emang stage-nya tersedia ya. Udah tersedia di free mode. Jadi untuk mendapatkan senjata mistiknya Tadakatsu nih ya, kita akan bermain di chapter 3, terus pilih Ambush at Yangting Gate. Ya, misi utamanya sederhana banget, dimana kalian harus mengalahkan 1000 musuh dalam waktu 10 menit. Buat ukuran Tadakatsu Honda yang suka tarung kayak gini, bukan hambatan lah. Jangankan 1000 nih, 10.000 aja ditawari pasti diterima nih. Oke, langsung saja kita pick. Dan di sini saya pilih difficulty hard aja biar lebih gampang, lebih cepat ya. Ya, ini bebas, kalian boleh terima misi tambahan atau enggak masalah, enggak akan berpengaruh dengan misi buat mendapatkan senjata mistik di sini ya. Kalian boleh juga aktifin bonus battle-nya. Ya udah gitu aja, untuk persiapan pakai aja seadanya. Kayak gini enggak ada hal penting ya. Oke. Langsung saja start battle. Di awal-awal dalam memenuhi misinya itu, penjelasannya itu atau strategi bermainnya udah kalahkan musuh aja gitu ya. Nanti setelah misi ini baru saya akan jelaskan lebih lanjut lagi langkah-langkah biar stack-nya lebih efisien, waktu bermain kalian gak banyak habis tersita buat anak keluyuran ya. Mau ngapain lagi setelah ini ya kan. Oke, 1000 musuh kita akan kalahkan di sini dalam waktu 10 menit. Ayo, Toshimaeda, anak kemarin sore bos, mohon maaf saja nih. Ukimura Sanada sini. Aduh, kocak dah. Tuh. Iya, ada hal yang menarik di Yangting Gate ini. Jadi ceritanya di Warriors of Ketiga ini, karena perseteruan antara kakak beradik ya, persaudaraan Zhang Fei dan juga Guan Yu nih. Jadi pihak Zhang Fei ini keberatan dengan tim pertahanan ya, dengan pasukan pertahanan, karena mereka Daji itu ada di pihak mereka gitu. Jadi kalau untuk ukuran Zhang Fei yang memang mengandalkan otot nih ya, jangan pakai kata-kata buat ngejelasin alasannya gitu. Tempur dulu. Emang jadi kebiasaan ya. Pokoknya Lubuk Keiji Maeda pada Tatsu Honda itu tipikal yang begitu tuh. Bentar, penjelasannya itu belakang. Kita tarung dulu baru kita menjelaskan tuh alasannya kenapa gitu ya. Itu deh, lucu. Oke, kita ambil jalan teman-teman. Ya, terserah kalian mau keluyuran kemana, tapi jangan pernah tinggalkan area tengah lah kalau misalkan mau cari 1000 kill ini ya, biar gampang. Karena tingkat kesulitan ini bukan pada misi menghabisi atau mengalahkan lawan 1000 ini teman-teman ya. Setelah ini bakalan repot. Jadi kita harus diantar. Saya pengen mencari, memenuhi misi dulu, memenuhi target dulu. Dalam waktu 10 menit udah berlalu 3 menitan guys ya, nggak terasa. Saya baru mengumpulkan 600 nih, hampir 700. Oke, 700. Oh, dapat lah ini. Ush, gila kan. Saya suka sekali, ini adalah the meaning of Musou ya. Nah, seperti inilah Musou guys. Jadi kalau misalkan game Musou itu sunyi, maka kalian gak akan dapat esensinya. Ngapain juga main game Musou. Oke, 1000. Udah dapat 1000, kita tunggu. Oke, kita balik lagi ke sana teman-teman, sekalian menghajar
mission objektifnya itu biar kumpulan musuh yang masih tinggal di markasnya ini bakalan keluar ya, keluar dari kandang. Kita akan ambil treasure itemnya di sini teman-teman. Letaknya itu, letak lokasinya itu gampang banget, tinggal pulang ke base aja. Oke, ini tepat di tengah teman-teman ya. Kita ambil. Yap. Langsung ke atas. Kalahkan mission objektif itu sana. Selesaikan ya. Karena kalau kalian langsung menuju bawah, pojok kanan bawah ya, pintu gerbang di sana itu masih terkunci. Jadi setelah mengambil item box tadi atau threshold tadi, kita hanya perlu mengalahkan di sini siapa itu Maliang kan namanya di sini. Udah kan? Kok nggak ada ini ya? Udah mokat kah itu? Nggak dilihat bos. Oke, udah. Tinggal main tebas-tebas aja tuh ya. Oke, nggak terasa bos. Ini Sung Kwan ini. Tinggal Sung Kwan doang yang harus kita hajar di sini guys buat mengakhiri stage ya. Mereka kan menggempur base kita, santai aja. Eh, pada mau kemana bos? Ada Katsu nih. Banyak. Kita cegat ya. Mau kemana? Pada mau kemana bos? Mau kemana? Cegat aja cegat. Mau kemana? Halo. Mau kemana dan kemana? Udah. Banyak banget XP-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita cegat lagi tuh. Pasukan bantuan ya. Mau kemana nih? Hah? Kalahkan aja semuanya. Terserah di sini boleh kuda switch saja. Kalau misalkan pengen pakai karakter yang lain gak masalah. Yang penting valuable itemnya udah didapatkan. Oke. Lukang siapa lagi? Udah. Enteng banget. Ini kalau kayak gini jangankan 1000 teman-teman ya. 5000 aja nih bisa nih seukuran tanda katsu Honda gitu ya. Secara tanda katsu ini loh. Oke, udah keluar tuh Sung Kwan-nya ya, udah. Kita cukup menghabisi banyak generalnya, mereka keluar tuh. Antar nyawa ya. Tanda katsu ini, bos. Mau kemana? Oke, Sung Kwan di belakang tuh. Guan Yu mokat ya. Yap. Seperti itu teman-teman. Mudah banget. Dan stage ini cukup menyenangkan ya. Lumayan lah. Oke, kita lihat. Oh my god, 88 attack teman-teman. Mystic Tombo Giri. Ya. Oke, seperti itu mudah banget teman-teman ya. Oke, jangan lupa nih buat like dulu kontennya please ya. Kalau misalkan kalian baru aja nongol di channel ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten terupdate tentang Musou Game ataupun game-game yang lainnya. Istilahnya Orochi Dinasti Samurai ada di sini teman-teman ya. Oke, see you on the next update guys and bye-bye.